Baby Shark, do 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 do, Baby Shark. Hello world, selamat kembali ke Siri Microbit. Saya Alina dan hari ini kita akan membina Baby Shark. Dalam video yang lepas, kita dah lihat bagaimana Microbit boleh bersambung dengan lita luaran menggunakan LED. Kali ini kita akan gunakan buzzer untuk programkan muzik. Sebelum kita mula, sediakan semua bahan-bahan projek dahulu. Cawan kertas, buzzer, dua klip buaya dan papan Microbit. Jom bina badan Baby Shark dulu. Macam biasa, anda boleh gunakan kreativiti sendiri atau ikut cara saya. Mula-mula kita sambungkan wire merah dan hitam pada buzzer. Okey, macam ni. Buat lubang pada cawan kertas untuk masukkan buzzer tersebut macam ni. Okey, keluarkan wire di tepi cawan. Kemudian kita boleh potong kertas untuk badan Baby Shark. Sekarang badan dah siap, kita akan bina lita buzzer. Wire merah pada buzzer diklikkan ke pin kosong dan wire hitam diklikkan pada GND di papan Microbit. Untuk perisian make code, sentiasa gunakan pin kosong untuk buzzer. Lita dah siap, masa untuk programkan music. Pada perisian make code, kita akan gunakan block music. Block play tone akan memainkan nota music yang dipilih. Kita boleh ubah tempo nota music one beat bersamaan dengan satu saat. Okay. Saya akan menyusun satu cara untuk memainkan nota do, re, mi. Gunakan block forever untuk memastikan muzik dimainkan berulang-ulang. Sambungkan Microbit pada komputer dengan menggunakan wire USB. Tekan download pada perisian dan savekan fail atau cara ke dalam Microbit yang telah disambungkan tadi dan lihat apa akan terjadi. Bagaimana pula jika kita nak gabungkan LED dan buzzer? Bincangkan dengan guru dan rakan-rakan anda. Kemaskan projek anda dan cuba susunkan wire dan papan Microbit supaya tidak kelihatan dari depan. Projek Baby Shark dah pun siap. Cabaran anda sebelum ke episod seterusnya, cuba buatkan Baby Shark untuk memainkan lagu Baby Shark yang sebenar. Selamat mencuba!